Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kamu semuanya? Teman-teman, semoga kalian sehat selalu. Hari ini bunda, ayah, dan kakak-kakak pengen ngasih sebuah surprise buat Beryl. Yang ngomong-ngomong, Beryl hari ini ulang tahun. Dan dia tuh paling happy kalau dapat kue ulang tahun. Dan waktu itu Beryl udah pernah request kalau kuenya tuh kepengen kue yang kayak warna pelangi gitu, yang pernah dimakan kakak Ubi waktu kakak Ubi usianya 8 tahun. Okay. Nah kalau gitu kita udah request kue itu, dan kuenya juga udah ada, anaknya juga belum ngeh. Pokoknya ikuti terus kejutan kue buat Beryl. Nah teman-teman, bunda mau sedikit cerita nih. Beryl tuh kalau yang namanya ulang tahun, dia tuh excited banget. Jadi semalam sampai-sampai dia tuh nggak bisa tidur, nggak mau. Oh iya, anaknya ada di sini. Kita masuk aja sebentar. Kuenya udah bunda simpen di kulkas bagian paling atas. Di situ tuh Beryl nggak bisa lihat, karena Beryl kan masih imut-imut, masih kecil. Kamu sama bunda sekarang siap-siap dulu ya. Di mana dong ya? Sini biar nggak kelihatan. Ini kakak Bama dipanggil susah banget tuh, udah liburan soalnya dia udah main sama teman-temannya. Nanti panggil lagi deh. Teman-teman, kamu udah pada libur belum? Kalau yang udah libur, kalian komen ya di bawah apakah kalian sudah libur atau belum? Yeah. Jadi dia tuh sebenarnya udah tahu hari ini ulang tahun tapi pura-pura nggak tahu. Emang dia nyadar? Nggak tahu deh. Semalam ribet banget ya. Semalam bunda lagi main HP kan. Sebenarnya bukan main HP, sebenarnya bunda lagi order ya, order kue ini. Dia tiba-tiba gini. Udah curiga ya. Dia udah menantikan hari ini sejak awal tahun 2023. Bahkan yang bikin haru tuh begini, waktu itu Beryl pernah bilang waktu ayah masih baru sakit, ayah cepet sembuh ya, biar ayah nanti pas ulang tahun Beryl udah sehat. Masya Allah. Jadi haru gitu. Iya. Dia tuh sampai kesitunya, inget dia ulang tahun dan aku tuh harus sehat gitu. Sekarang ayah gimana? Alhamdulillah udah sehat. Nah ini Masya Allah. Mungkin doa dia juga ya, insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih buat doanya semua. Yuk. Coba tebak, nanti kira-kira Beryl reaksinya akan gimana? Gak bakal kaget, malah senyum doang. Senyum. Udah tahu dia, udah tahu, udah nunggu-nunggu itu. Sekarang bunda mau siap-siap untuk bikin anak-anak cewek rapi dulu ya. Seenggaknya pakai kerudung aja dulu ya. Oke. Okay. Mama tuh yang lagi jaga, ngintip-ngintip di situ. Ayah di sini. Nanti Mama kasih kode ya. Kapan ayah nyalain lilinnya? Ya. Kan senyum-senyum doang kan, dia udah tahu. Beryl udah tahu kita mau surprise. Bismillah, semoga berkah usia Beryl. Sehat panjang umur ya. Amin ya robbal alamin. Ya, ayo kita ya. Ya kita berdoa, bacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan lupa sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke. Jadi sekarang itu tanggal 23 Juni. Ini kue Beryl. Yuk. Katanya kemarin tanggal 14 Juni. Kamu nunggu-nunggu banget tanggal 23 Juni. Beryl, seneng gak sama kuenya? Seneng. Potong kuenya sekarang juga. Strawberry-nya asam apa manis?
Ini siapa nih? Beril dulu. Yang paling disayangin dulu. Semuanya sayang bunda lah. Bunda dulu, bunda, baru ayah. Terima kasih Beril. Beril, bunda dapat kue. Kalau bunda siapa? Kasih. Terima kasih sayang. Tapi ini kita nih. Iya, nanti Ubi duluan. Makasih. Terima kasih yang keren. Kak Ubi juga udah sering mandiin Beril. Iya. Kalau Pak Abama suka usilin ya. Waktu itu aku tuh sebenarnya benar-benar enak banget sama kue. Dan aku pertama kali suka kue tuh gara-gara ini. Pas aku ulang tahun ke-8, aku disurprisein sama kue ini dan jadi suka kue. Iya. Waktu itu kalau enggak salah kamu lagi sakit ya padahal. Iya, lagi sakit. Terus tiba-tiba jadi suka kue selama-lama-lamanya. Terus tiba-tiba suka iseng pengen beli kue. Iya. Dunia perkuehan. Apalagi sekarang udah banyak rasa-rasa yang enak. Selamat makan kue dan juga selamat ulang tahun buat Beril. Doain dong buat Beril, apa nih doa dari Kakak Ubi? Semoga Beril makin soleha, tambah pinter, dan bisa membanggakan orang tua dan bahagia dunia akhirat dan selalu panjang umur. Amin. Banyak banget doanya dari Kakak Ubi. Kalau Kakak Bama doanya apa nih buat Beril? Samain kayak Ruby. Kalau Ayah doanya buat Beril apa? Semoga Beril sehat, selalu panjang usia, hidupnya berkah, menjadi anak yang solehah, dan itu selamat dunia dan akhirat. Amin. Emang sih doa paling baik udah disampaikan semua ya. Jadi kita tinggal mengaminin aja. Bunda juga mau, Bunda juga mau berdoa nih buat Beril. Apa Bunda? Bunda berdoa buat Beril sini Neng. Beril seperti namanya, kita namain Ramandaru. Itu adalah seorang anak yang lahir di bulan Ramadan dan senang berbagi, dermawan, baik hati. Semoga nama yang udah ayah dan bunda berikan buat Beril itu terwujud sama Allah, diberkahi sama Allah, menjadi pribadi Beril yang baik hati, dermawan, cantik seperti permata Beril, dan Beril juga menjadi orang yang solihah, berguna bagi agama, nusa dan bangsa, dan pastinya sehat selalu, pokoknya berkah selamat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Bahagia, semoga cita-cita Beril semua dimudahkan sama Allah untuk tercapai. Amin. Kayaknya haru, mau nangis. Okay guys, terima kasih banyak ya. Aku senang banget dikasih surprise sama keluarga. Terima kasih juga kamu yang udah nonton video ini. Terima kasih doa-doa dari kalian semua ya. Semoga kita semua sehat selalu. Selamat ulang tahun juga yang ulang tahun di bulan Juni ini. Semoga berkah untuk kita semua. Aku pamit dulu ya. Sampai ketemu di video lain-lain ada di Naga Family-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.